warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kan Pak Jajang sama ibunya udah di apartemen Kanovi. Sekarang Pak Jajang sama kita. Dan ini alhamdulillah banget Kanovi ngebeliin sembako buat Pak Jajang yang alhamdulillah banyak banget. Ya Allah, ini buat Pak Jajang. Hanya Kanovi benar-benar baik banget, ya Allah. Masih banyak banget nih ke Pak Jajang. Ini langsung nanti pengen kita bawa ke Garut buat Pak Jajang usaha nanti, insya Allah. Pokoknya doain terus ya, biar nanti Pak Jajangnya dengan diberikan ini nanti bisa jadi usaha, bisa buka warung atau yang lainnya. Pokoknya ikutin terus ya. Ini kita mau berangkat ke Garut. Dadah. Oke guys, ini lagi kita masukin dulu ke dalam. Insya Allah muat ya, kalau nggak muat nanti kita nyusul bawahnya. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were the way. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never slept. Two silhouettes on the concrete steps. We watched the sun as it slowly crept from the horizon to the place we met. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Nah, oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kita udah sampai ya, Bu ya. Lama juga, Bu. Lama, lumayan ya, sekitar tadi kita 5 jam jalan dari Jakarta ke sini. Ini alhamdulillah nih udah sampai jam 6 kurang. Kita udah mau sampai nih. Bukan udah mau sampai, udah sampai. Ayo Bu, bawa barang-barangnya taruh mana ya? Ibu ada tetangga atau ada teman? Di sini aja. Oh iya, taruh sini dulu aja ya. Pas banget azan. Kita angkat dulu guys karena azan. Ikutin terus. Jajang pasti sama anaknya udah berapa, seminggu lebih Pak ya? 9 hari di Jakarta kemarin ya, dan hari ke-10 ini pulang alhamdulillah karena Pak Jajangnya udah boleh pulang karena Pak Jajangnya masih trauma ya Bu ya, buat dioperasi lagi. Makanya alhamdulillah banget, seneng banget bisa lihat bapaknya nangis bahagia. Ini namanya nangis bahagia ya Bu ya. Adik kemana sakit? Bukan yang ini, yang kecil. Yang dibawa di Tasik, katanya yang sakit. Sekarang lagi di jalan. Iya, lagi di jalan. Lagi di jalan ya. Iya. Pak RW. Aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Bu. Pak RT-nya ada, Pak RW-nya juga. Oh, sami-sami syukurlah mending oge kieu. Dan beres tinggal ini istirahat kontrol daerah ya, paling sekitar 10 hari 10 hari didera. Oh, jadi dipotongnya tidak entet ya? Enggak, Pak RT, karena masih Pak RW masih karena masih bagus. Kemarin yang sebagian tangan yang ini pendarahan. Makanya ditunda dulu buat operasinya. Oh gitu. Iya, karena kemarin Pak Jajang juga pas habis operasi langsung sok kaget banget. Ibunya juga nggak kuat nahan tangis mungkin kemarin sampai pusing. Karena sok lewat darah gitu. Ya. Bukan lihat. Lihat tangannya sudah nggak ada lagi mungkin. Iya, Pak. Kalau darah kan nggak lihat. Jadi ini Pak RW ya, Pak RW sini ya, Pak RW sini. Namanya siapa Pak? Sama Pak Jajang. Sama namanya sama. Oh, namanya sama. Pak Jajang, Pak Jajang ya. Sama. Oke. Emang sebelumnya udah lama ya Pak RW ya sakitnya ya? Iya, udah lama. Tapi Pak RW mah juga tahu ya. Tapi nanti ini di kesana lagi, kontrol lagi gitu? Nanti kontrol Pak RT, kalau misalkan pengen kesana tinggal kontrol lagi. Soalnya kan Pak Jajangnya kemarin kangen sama anaknya. Katanya anaknya kemarin sempat sakit, dua-duanya Pak ya. Pas ditinggal Pak Jajang baru 3 hari, kita dapat laporan dari Aboni bahwasannya Pak Jajang anaknya sedang sakit. Makanya pas tahu mungkin anaknya jadi sakit, bapaknya kepikiran juga di sini. Jadi pikirannya Pak RT mungkin. Nanti ini kita makanya mau langsung izin balik abis ini Pak RW setelah kita selesai semuanya. Pokoknya kan insya Allah kan Pak Jajangnya ini udah membaik ya Pak ya. Iya. Udah membaik juga, dan tugas Kanovi kemarin yang bilang di awal mau nganterin Pak Jajang, dari ngejemput Pak Jajang sampai pulang pasti dianterin, dan ya alhamdulillah kita anterin karena Kanovinya kan harus mengurus kasus yang lainnya, jadi kita disuruh tim yang kedua PRW buat nganterin Pak Jajang. Tapi nggak apa-apa Pak Jajang ya? Ya nggak apa-apa. Tadi juga udah ketemu sama Kanovi ya di apartemen ya, udah ngomong juga ya. Iya. Gimana ketemu Kanovi lagi? Iya. Jadi apartemen tadi terakhir ketemu. Iya, makanya ini dikasih ini semuanya buat bantu-bantu Pak Jajang, sembako dari Kanovi ikhlas buat Pak Jajang. Terima kasih. Ya, saya di sini mungkin selaku RW saya mengucapkan banyak terima kasih ya. Iya, Pak RW. Mungkin sama Mbak Novi yang membantu warga kami, karena kami selaku RW ya mungkin nggak mampu dan kurang mampu untuk membiayai dia, mengobati dia sampai sembuh gitu. Makanya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada tim ataupun kru dari Mbak Novi untuk kesembuhan warga kami. Iya, terima kasih banyak Pak RW. Doa-doa baik juga buat Pak RW-nya ya. Semoga Pak Jajang di sini juga membaik pokoknya Pak RW ya. Bisa bersosialisasi lagi, bisa ngumpul sama keluarga, dan yang terutama bisa mencari nafkah lagi. Amin. Pak RW ya. Itu yang saya harapkan, dia bisa lagi cari nafkah untuk keluarganya. Iya, ini tetap semangat. Iya, tetap semangat. Harus semangat. Harus semangat, itu penting banget, apalagi dari faktor keluarga terutama ya, saudara itu harus support kita banget biar kitanya bangkit lagi buat masalah-masalah yang kita hadapi selanjutnya. Nah ini ini udah nih, jadi kita nanti setelah sholat maghrib baru kita bawain semuanya barangnya PRW. Apa mau sekarang biar saya dibantu pakai ini? Oh boleh, Pak RW bisa ya maksudnya ya? Iya tuh. Iya kalau bisa yuk, nggak apa-apa sekalian kita ambil. Assalamualaikum Pak Haji, apa namanya nih? Jadi bisa dibawa lagi ke sana ya? Nanti. Bisa nanti, karena kan ini Pak Jajangnya pengen pulang dulu. Jadi kemarin kita juga kaget pas kita lagi di Jawa Timur ya kemarin ya. Pak Jajang WA katanya udah bisa buat balik. Itu posisi kita kemarin masih di sana makanya. Jadi seterusnya bisa masih diobati di sana gitu ya? Masih bisa. Ntar diambil lagi di sini? Iya. Nanti setelah itu bisa kita kontrol lagi Pak Jajangnya, karena kan ini Pak Jajangnya juga belum sembuh banget ya Pak Jajangnya, karena kan Bagian kiri apa kanan, Pak Jajang? Bagian kiri. Bagian kirinya masih pendarahan. Kemarin pas pengen dioperasi, jadi kita nanti dulu. Karena kan kalau langsung berdua gitu kan, takutnya Pak Jajangnya kenapa-kenapa. Intinya ini jalanan terbaik buat Pak Jajang. Semoga. Iya. Jadi kira saya nih balik terus itu. Nanti kalau di sini tidak ada yang ngobati, gimana gitu bilang saya. Iya. Nah kalau begitu mah bisa diambil lagi ke sana diobati kan nanti ada apa-apa dokter yang tanggung jawab di sana gitu. Iya benar. Nanti makanya kan bisa kontrol lagi Pak Jajang ya. Karena ini kan bukan Kanovi yang maksa tapi Pak Jajang yang ingin pulang ya. Kan kalau dari pihak kita sudah standby di sana buat nemenin Pak Jajang. Jadi kita mah nunggu info dari Pak Jajangnya, Pak Jajang gimana. Ternyata pas kita dari Jawa Timur, Pak Jajang bilang bahwasannya Pak Jajang udah bisa pulang, Pak Haji. Makanya kita jemput dan kita anterin lagi ke sini. Nanti dijemput lagi ke sini nggak? Mungkin kalau emang ada arahan dokter buat kita kontrol lagi, jadi nanti kita jemput lagi Pak Jajangnya, nggak apa-apa gitu. Ya terima kasih kalau begitu. Iya Pak Haji emang begitu. Pokoknya kalau ada keluhan apa-apa, nanti Jang hubungi lagi ke sana gitu. Bahkan kan 10 dinten targetnya dikontrol. Target dokter yang dari surat kontrol. Dua minggu. Oh 2 minggu ya Bu ya? Nggak ngelihat ya. Iya. Karena kan di sana juga ada salah satu orang baik yang standby buat Pak Jajang ya. Iya. Jadi selalu saya pengennya itu sampai sembuh. Kenapa pulang dulu istirahat aja di sana nanti gitu bisa dikontrol kan? Gitu. Betul. Kita sebenarnya kemarin juga pengen kayak gitu tapi Pak Jajangnya yang ingin balik kemarin. Dia emang pengen balik mulu. Padahal lagi disiapkan kan untuk istirahat di sana. Disiapkan ada tempatnya. Makanya kita kan nurut dah Pak Jajang pengennya gimana nih kita ikutin. Mungkin ini kan Pak Jajang juga mungkin kangen sama anak-anaknya. Anaknya katanya juga lagi sakit kemarin Pak Haji. Makanya ini kita temuin aja dulu siapa tahu kan Pak Jajangnya lagi membaik jadi lagi. Takut saya kalau nanti ada apa-apa gitu. Insya Allah ini udah enggak kok, udah enggak ini. Tapi nanti kan kalau ada apa-apa konsul sama dokter kemarin. Gimana Pak Jajang kata dokter kemarin? Ya bisa istirahat ditunda dulu Tuh. Bisa ya, alhamdulillah banget berarti ya. Ini kita juga. Tapi apa target 10 hari itu nanti dijemput ke sini atau dari sini beri informasi gitu? Tunggu dari rumah sakitnya. Rumah sakitnya baru nanti kita ke sini. Kalau nggak ada apa-apa percuma kalau kita dari rumah sakit yang nggak disuruh. Jadi kita nungguin dari. Jadi bagaimana? Jadi pertanggungjawaban dokter nanti gitu. Iya benar Pak Haji. Beri informasi gitu. Iya kurang lebihnya seperti itu nanti ke depannya. Ya kalau begitu. Iya Pak Haji terima kasih banyak. Seterusnya sembuh. Amin. Dan mengucapkan terima kasih kepada terkhususnya Ibu Novi umumnya kepada kru-kru yang ada di sana ya gitu. Iya, amin Pak Haji terima kasih banyak. Masyarakat saya ditolong gitu. Iya, ini makanya warganya juga alhamdulillah antusias, Pak RW-nya juga baik. Ya ampun Pak RW nganter-nganterin ini. Kita mau anterin dulu makanya. Ini kita ngasih sembako buat Pak Jajang. Siapa tahu Pak Jajang emang bener-bener pengen dijual atau gimana nanti ke depannya kan nggak tahu Pak Haji. Seenggaknya cukup buat Pak Jajang hidup. Ya Pak Haji ya. Nah, mudah-mudahan seterusnya ada. Amin ya Allah Pak Haji. Seenggaknya ada perubahan. Pokoknya mah minta sembuh tapi biasa gitu. Siap Pak Haji. Terima kasih banyak Pak Haji ya. Oke. Ya Pak Haji. Terima kasih semuanya. Terus titip salam kepada Ibu Novi. Iya, titip salam sama Pak Haji. Buat ini terima kasih, ucapan terima kasih dan seterusnya gitulah bisa diobati lagi kalau ada apa-apa gitu. Amin nanti kita sampaikan pasti buat Kanovi dapat salam dari Pak Mukhtar. Pak Mukhtar siap warga di sini. Warga di sini terima kasih Pak Mukhtar ya. Iya. Warga sekaligus sepuh juga ya. Oke. Bisa nggak Pak? Bisa. Benar. Waduh terima kasih banyak Pak RW-nya antusias banget. Suddenly blurry now. I wonder if anything your sorry, we'll make up tomorrow. Tell me everything you know, I wanna hear. I'm trying to be whole.